Adapun yang menjadi kendala pelaksanaan daring di sekolah kita adalah tidak semuanya siswa memiliki handphone Android. Panjanya namanya Panja Pembelajaran Jarak Jauh, di mana ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah. Poin utama adalah infrastruktur. Infrastrukturnya harus ada, kalau enggak mau gimana pembelajaran jarak jauh? Ya artinya harus kerjasama dengan Kemenkominfo. Kedua, harus ada kuota gratis. Nah, kuota gratis ini juga bekerjasama dengan seperti Telkomsel, Indosat, Axiata, dan seterusnya. Mereka juga sedang merancang apakah gratis atau murah. Ya itu sistemnya online, jadi mabok di kuotanya. Biayanya berapa Pak waktu anak? Kebutuhan hidup sih bangsa 200-an habis di kuota. Nah, kita juga meminta pemerintah, kan setiap tahun itu, setiap bulan diturunkan dana BOS. Nah, ini kita minta harus diberikan relaksasi BOS itu digunakan untuk kuota dan pulsa. Atau jika perlu sekolah bisa membeli HP yang kemudian dipinjamkan kepada siswa.